Assalamualaikum Bunda, jumpa lagi di dapur Yumi. Hari ini saya akan memasak sop daging. Masih di spesial edisi Idul Adha ya. Ini daging kurang lebih 300 gram. Ini direbus dulu ya Bunda. Ini air kita mendidih, masukkan dagingnya, terus ini ada tulang pinggangnya enak ya Bunda, dan semua daging-dagingnya. Kita rebus kurang lebih 30 menit. Tunggu sampai dagingnya empuk. Ini Bunda sudah 30 menit. Saya angkat dagingnya. Ini saya angkat, nanti saya potong-potong. Ini yang ada tulangnya biarkan di sini buat penyedap ya Bunda. Bahan-bahan untuk sop daging, saya gunakan sayuran wortel. Ini 2 buah wortel sudah saya potong-potong. Kentang, buncis, kubis atau kol. Dan bumbu-bumbunya 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, lada secukupnya. Sekarang haluskan dulu bumbu-bumbunya. Ini saya haluskan bumbunya. Setelah itu kita tumis bumbunya. Kita tumis, ini bumbunya sudah saya haluskan tadi. Ini sudah kering. Kita masukkan daun serainya atau daun bawangnya. Kita masukkan sayurnya, wortel, kentang, sama buncis. Daun seledri sama kubis atau kol dimasukkan belakangan ya. Ini sayurnya masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi ya. Ini
masukkan lada kira-kira 1 sendok teh. Ini daging yang sudah saya potong-potong tadi ya. Kita masukkan daun kunyitnya atau bibit sama daun seledri. Tambahkan 1 sendok makan garam. Sajikan dengan kompor. Ini siap disajikan. Ini Bunda menu saya hari ini, sop daging. Jangan lupa subscribe ya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum.